Jam setengah 6. Ini berarti 1 jam lagi di sini buka. Jadi kita mau buat bukaan dulu. Ada sirup, kita mau buat apa nih? Sop buah. Sop buah pakai sirup warna merah. Oke. Ini sekarang ini bingungnya di mana bukanya nih? Tutupnya nih, enggak ada paku, enggak ada pembukanya juga. Kita ambil buahnya dulu. Kita pakai buah yang ada di kulkas aja. Ini ada melon. Ada apple. Kemudian ada jeruk. Kok pakai jeruk? Enggak pakai jeruk. Ada semangka. Semangka. Terus pir, baru ini. Pirnya habis. Hah? Pir. Oh iya, pirnya ada coy. Nah, ini aja pakai yang separuh. Pakai ini aja. Enggak perlu koko ini. Oh, kita pakai jelly. Tarak, macreng. Kita juga ada nata de coco. Nah, ini dia. Oi. Sudah lengkap, tinggal diracik. Yang terakhir, buah terakhir, watermelon ya. Pakai udah gitu aja. Ini udah banyak ini untuk porsi 3 orang, 4 orang ini seharusnya. Oke, yang terakhir. Celup-celup, oke. Selesai, tinggal jelly atau agar-agarnya. Ini yang rasa apa? Kelapa ya? Iya. Rasa air kelapa muda. Oke, tinggal itu. Apa? Nata de coco. Iya. Udah, ini apa selanjutnya? Udah, ini buat kuahnya. Kita tambah sirup. Hop. Wow, jadi pink. Udah, di kemanisan. Tinggal kita masukkan ini, buah-buahannya yang udah dipotong-potong tadi. Nah, terakhir nanti kita campur es waktu mau berbuka. Berapa menit lagi? Sekitar setengah jam lagi kayaknya buka. Udah lah tuh, cukup. Dah, minumnya udah jadi. Kita buat menu makanannya apa? 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 Eh, salad buah. Salad buah udah. Salad buah udah. Telur. Ndok. Telur viral. Viral. Yang pakai kecap itu, yang udah viral 2 tahun lalu. Nah, ini kemarin sebenarnya kita Ani sudah buat ini ya, salad buah. Udah dingin juga ini. Nah, ini dia salad buahnya. Nanti bisa kita makan ini waktu buka. Tapi itu udah ada buah es buah. Sekarang tinggal kita buat menu makanannya. Karena udah ada buah-buahan, kita makan nasi aja ya. Sayur mau? Apa? Kampung. Enggak. No. Tidak. Capcay. Pakai daun bawang aja endoknya. Pakai daun bawang. Nah, dikupas dulu daun bawangnya baru dicuci. Ini daun daun bawangnya mau kita potong-potong dulu. Cuci dulu kan? Oh iya. Oke. Ada kecap asin, terus kecap manis, terus sama lada. Lada. Lada putih.
Udah, hop. Itu kecap asin ya. Ini kecap manis. Hop. Kemudian lada. Udah. Hop. Oke, tinggal kita masak. Langsung kita masukkan telurnya. Nah, ini telurnya kita buat telur mata sapi aja. Oke. Itu lagi terakhir. Kita pakai 3 butir. Alah. Enggak apa-apa, biar ada kriuk-kriuknya. Nah. Ini dia kuah yang tadi kita buat. Telurnya udah jadi, tinggal kita siapkan nasinya, baru nanti kita siram ini telurnya di atas nasi hangatnya. Nah, ini dia kuahnya hilang ya. Tinggal kita siap-siap mau buka puasa. Oke. Udah buka, udah ada sirine tadi ya. Sekitar 3 menit yang lalu kita lagi setting-setting ini dan tinggal kita buka ini. Kita baca doa dulu. Doa dipimpin Bu Anis. Eh. Laki-laki adalah pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Langsung aja ya. Minum. Minum apa ini? Air putih aja dulu. Dah. Kita makan ini. Sunnah Nabi. Kurma. Mau satu aja. Pas kok, nggak manis sekali, nggak hambar juga. Ini dia telurnya, pengen nyobain yang kita goreng pakai kecap asin juga tadi sama kecap manis. Jadi langsung aja kita gas. Ini juga ada apa? Rendang. Kurang asin. Hop. Ini baru pas. Saya ngomong serentak aja. Enak. Ini buka puasa pertama kita ya. Enak. Oke. Okay. Sudah selesai, udahlah. Dikit lagi tuh, nanti kita habisin aja nih, tinggal rendang-rendangnya. Doknya. Mau sholat juga. Iya, udah waktunya sholat tuh ya. Jadi kita mau sholat lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton buka puasa kita ini. Semoga dapat menghibur kalian. Sampai jumpa di buka puasa berikutnya atau video kita selanjutnya. Bye bye, peace. Bye. See you guys.